bertemu lagi di Rapai Mas Bro YouTube Channel. Hari ini saya memiliki obrek yang sebelumnya saya buat di video sebelumnya. Bisa dilihat guys di template di atas ini guys, bisa diklik. Dan nanti ini obreknya nih guys. Ini fermentasi 28 hari guys. Dari sebelumnya saya buat pada tanggal 30 April dan sekarang ini sudah 28 Mei. Ini sudah fermentasi 28 hari. Dan untuk yang ini guys, dua ini ini dan ini itu kambing saya bekep. Kita tutup dengan tutupnya ini guys. Tutup. Ditutup ya. Dan ini tidak sengaja guys, ini jadi ini saya miringkan tidak sengaja, dia miring jadi dia jadi seperti ini bentuknya, seperti jurang. Lalu yang ini normal, kita tutup. Ini teksturnya masih mirip sama obrek ya, yaitu masih sedikit non-Newtonian tapi tidak sangat ya. Ini lebih ke solid, jadi dia yang ini juga sama. Dan yang ini teksturnya sangat berbeda guys. Yang ini karena saya jemur di sinar matahari, dia tidak saya tutup juga, jadi dia jadi seperti kerikil ini guys. Yang ini juga tidak terlalu bau guys. Jika yang ini sangat bau, dua ini karena kita tutup jadi dia bau. Yang ini tidak terlalu. Yang ini juga sama, mirip-mirip. Seperti semen nih guys. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, ting ning 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 notifikasimu untuk YouTube channel apa ya Mas Bro. Dan terima kasih sudah menonton. Dan ini obreknya guys, jika ini pakai kalung tangan guys, karena ini sangat bau jika kita pegang. Dan kalau bisa pakai masker ya guys. Terima kasih guys, sampai jumpa, selalu sehat. Dan guys, dan ini dia beberapa video lainnya, bisa kalian tonton. Ada playlist juga guys.